Proses pengundian awal bagi pilihan raya kecil PRK Dun Rantau yang berlangsung hari ini merekodkan jumlah keluar mengundi yang tinggi, iaitu sekitar 96% daripada 110 pengundi yang layak mengundi. Proses pengundian awal yang dilaksanakan di Pangkalan Udara PU Sendayan dan Balai Polis Rantau ditutup pada 12.30 hari selepas berlangsung selama 4 jam bermula 8 pagi tadi. Proses mengundi awal yang berlangsung di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan melibatkan seramai 74 anggota tentera dan pasangan. Pangkalan Udara Sendayan merupakan pusat latihan iktisas atau profesional bagi melatih pegawai dan anggota tentera udara Diraja Malaysia TUDM dalam bidang logistik, pentadbiran dan pengurusan. Pengundi pertama tiba di Dewan Angkasa Raya pada pukul 8.30 pagi tadi. Turut hadir calon dari Pakatan Harapan Dr. S. Sriram yang tiba kira-kira pukul 8.55 pagi tadi untuk meninjau proses pengundian awal sambil bersalaman dengan pengundi. Manakala calon Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di Dewan Angkasa Raya pada pukul 9.10 minit pagi tadi. Kira-kira jam 9.40 pagi pula, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Azhar Azizan Harun juga hadir bagi memastikan proses pengundian awal hari ini berjalan tanpa sebarang masalah. Proses pengundian awal hari ini disaksikan setiap ejen calon serta pemerhati pilihan raya yang terdiri daripada wakil organisasi dan badan bukan kerajaan NGO yang dilantik SPR. Semua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokap balai polis dan pengiraannya akan dibuat pada hari pengundian 13 April ini. Pengiraan itu nanti akan dijalankan di pusat pengiraan undi berkelompok di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Bandar Seri Sendayan.